Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo coy, ketemu lagi bersama saya Mas Erda. Oke, jadi pada video kali ini kita bakal coba mereview mod map. Ya, ini adalah mod map apa tadi ya namanya tuh? PWL kalau nggak salah, tapi nggak tahu itu singkatan dari apa ya guys ya. Sekarang saya juga pakai bus JB5 dari KB Project, dan ini untuk liverynya dari Blablo Channel. Nah itu ya, untuk semua untuk yang saya pakai ini di mod gratis livery dan modnya. Tapi kalau mod mapnya itu statusnya LG ya guys ya. Jadi tidak berbayar, tidak gratis, jadi kalian tidak bisa mencobanya ya guys ya, karena statusnya LG itu cuma yang ada di apa membernya PWL aja yang bisa pakai. Tapi saya bukan member bisa pakai karena saya dikirimin langsung sama adminnya ya guys ya, jadi disuruh review gitu. Jadi sekarang kita langsung untuk masuk ke dalam peta ya. Nah di peta terus, nah ini dia mod map PWL, statusnya ini nih LG itu limit group ya guys ya. Nah ini PWL official Maleo, saya kayak kenal deh sama foto ini tuh, sama foto ini tuh kayak kenal gitu. Ini map Kelok Naga bukan sih, kayak pernah make gitu saya itu. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke dalam gameplay. Sudah di dalam gameplay. Nah, ini kita hilangin dulu tombol. Oh, kita langsung di-spawn di markasnya PWL ya. Markas atau garasi atau apa ini? Ya markas garasi sama. Garasi kayaknya sih ini ya, atau garasinya PWL ya toh. Tapi ini enggak bisa kebaca. Ini mungkin singkatan dari PWL harusnya toh, nama bus ini mungkin sih, tapi enggak tahu juga. Oh iya, terus kalian coba langsung apa review ya coy. Ini soalnya udah langsung di markasnya kayaknya ini. Kita bakal turun dulu di sini. Nah, ini markasnya kayak gini ya toh. Nih. Isinya lumayan banyak ini guys. Maksudnya bis-bisnya itu lebih banyak di sini itu. Tapi unitnya semuanya JBus 2 ya, enggak ada yang JB5 atau JB3 gitu, tidak ada ini. JB2 semua ya guys ya tuh. Wah, oh, ini untuk begini untuk tampilannya tuh. Ya cuma gini aja sih, ya toh. Ini sih kayaknya singkatan dari PWL ya enggak sih? Bisa kebaca nggak tapi? Ya saya nggak bisa bacanya lagi itu. Nggak bisa kebaca lah pokoknya itu yang jelas itu. Aduh, kualitasnya rada ngeblur sih ini. Resolusi berapa ini? itu apa ya? Aduh, nggak kebaca, sumpah coy. Nggak tahu lah, nggak bisa kebaca. Coba yang tahu kepanjangannya dari PWL, siapa tahu ada membernya atau coba komen mas ini. Ini PWL ini singkatan dari apa sih? Soalnya saya nggak tahu yo. Dan ini nggak tahu saya apakah masih ada markas lagi apa cuman ini doang. Ini mapnya selebar apa juga nggak tahu ya ini. Coba lihat sini ya, lihat sini. Nih, oh lumayan lebar sini. Kayak kenal loh, sumpah ini coy. Kayak kenal loh, map Kelok Naga bukan sih yang punyanya Maleo? Bentar ya, kita bakal coba telusuri ini sebentar ya. Kita bakal mundur. Nah, oh ya, sini saya pasti pakai OBB yang kemarin ya guys ya. Ini versi busitnya masih 4.3.2. Loh. Piye to kuwi? Jontel lah. Kok enggak bisa mundur, guys? Lah. Lah lawak ini. Saya enggak boleh keluar gitu maksudnya. Lah, gimana dong? Kok enggak bisa keluar, guys? Bener. Kayak ada yang menghalangi gitu loh. Oh, enggak ding. Tadi kok ada sih? Kok ibet. Ini kita keluar dulu nih. Harusnya arah kemana ini ya nih? Arah ke sini ya toh, harusnya arah ke sini ya toh. Kan kita jalurnya di kiri ya toh. Nih kita bakal atret arah ke situ ya guys. Aduh. Oke. Kita coba langsung telusurin saja untuk mapnya seperti apa dan seberapa lebar. Apakah masih ada markas lain? Saya nggak tahu ya itu apa, cuma itu doang apa? Apa masih ada yang lain? Soalnya ini mapnya tuh lebar ini coy. Lihat dari di GPS tadi ya guys ya. Sebelah situ saya meragukan kalau takutnya nanti tuh ada markas lagi terus gak ke review sama saya ya. Kita jadi harus pakai kamera jarak jauh kayak gini sih. Kayaknya enggak ada. Itu apa tuh? Kayak gede banget gitu tuh. Bentar ya. Penasaran saya. Coba kita ke situ ya guys ya. Kita ke situ. Kamera nih terlalu anu jaraknya jauh nih. Betulnya betul bisum. Waduh, hujan bola, hujan. Gak demen saya sebenarnya hujan kayak gini tuh. Cuacanya jadi jelek gitu loh kalau hujan tuh. Oke, sekarang kita coba telusurin. Saya penasaran sama tulisan gede tuh. Itu apa bukan markasnya PWL? Maksud saya salah satu markasnya lagi gitu loh.
Ya bukan, enggak tahu, meragukan ini tuh, ini. Kampung Ramadan 2024. Oh. Oh, kayak apa ini? Enggak tahu ya, kayak tempat konser gitu kayaknya ya toh. Tapi enggak paham sih saya tuh. Cuman kayak gitu doang sih. Enggak ada aneh-aneh, bukan markas ternyata, bukan markas bus ya, guys ya. Kita lanjut lagi. Saya tuh kayak kenal loh sama map ini tuh. Pernah saya pakai kayaknya. Tapi nanti deh coba lihat dulu ya sebelah situ. Kalau misalnya bener sih, kalau nggak salah di situ ada bundaran ya toh. Ada bundaran terus nanti bisa ke bawah terus ada kelok naga kalau nggak salah nama mapnya tuh saya pernah pakai. Tapi bukan di game busit tapi di aplikasi untuk pembuat map gitu loh kalau nggak salah tuh. Duh, bentar dah. Kita gitu, dikasih jalan, Bre. Daripada kita tabrakan ya toh. Kalau nggak salah tuh nah, kan ada bundarannya. Ini bundaran bukan? Ah iya ini tuh lihat di GPS tuh ada bundaran. Iya, wah iya ini bener berarti ini map kelok naga berarti guys, map kelok naga yang diedit sama PWL gitu ya guys ya tuh. Ah udah fix sih ini map kelok naganya busit ya toh. Tapi kalau di busit itu nggak dikonvert ke busit ya guys ya, cuma di aplikasi apa gitu lupa saya untuk buat mod map gitu loh. Ini semoga aja tidak ada lagi markas yang di review ya guys. Cuma satu itu tadi. Ya cuma kayak gitu untuk markasnya tidak ada aneh-aneh sih. Tuh ini bener sih ini kayaknya tuh fix. Map kelok naga nih di bawah nih. Loh hilang kah? Loh map kelok naganya hilang kayaknya guys. Oh enggak deh enggak ada. Tapi kok hilang itu? Oh itu tuh hilang-hilangan gitu kenapa ya? Tuh ada guys tuh. Tapi kayak rendernya kurang jauh gitu loh busit nih kenapa ya. Ada sih fake ini map kelok naga ya guys ya ini tuh ternyata. Oh iya op asis ini kalau kita terus ke situ sampai ke jalur tanah itu tadi tuh jalur kelok naga ya loh. Ini kita nggak bakal telusurin sepenuhnya sih karena jauh ya guys. Nanti kalau misalnya ditelusurin semuanya map kelok naga ini sangat jauh ya guys, panjang banget rutenya coy. Tapi saya udah pernah loh nyobain itu yang kelok naga yang di jalan tanahnya itu tutuin di bawah tuh yang kalau kita bisa nyemplung ke laut itu loh tuh itu ciloko itu guys tuh. Ini sebenarnya satu arah ya guys, arah ke belakang sebenarnya tapi saya nekat ngelawan arah ini. Ah minggir le cek tak lewat. Nah itu tuh di bawah tuh. Nah tuh hilang-hilangan mulu guys tuh pokoknya tuh kelihatan tuh ya. Tuh itu tuh jalur kelok naga itu namanya guys yang itu tuh yang jalur tanah itu. Nah kayaknya cukup sampai di sini dulu aja sih untuk videonya ya, nggak ada yang bisa kita review lagi ya untuk markasnya cuma yang ini. Wah nggak ada mode direct nih tadi mode ngelayap apa mode offline saya tadi jadi nggak ada mode directnya, saya padahal mau kembali ke yang tempat tadi. Jadi cuma kayak gitu aja sih untuk markasnya dan mapnya. Mantap. Alhamdulillah. Apa namanya untuk markasnya cuma kayak gitu aja jadi ya udah ya cukup sampai sini dulu aja untuk videonya karena tidak ada yang bisa saya review lagi. Kalau mod map naga ini nggak perlu di review ya guys ya soalnya panjang ini coy. Ini mod map naga yang diedit sama PWL ternyata ya guys ya seperti itu. Oke cukup sampai sini dulu aja untuk video ini ya guys ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mau menonton sampai habis dan jangan lupa tinggalkan subscribe dan like juga video ini coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.